Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai acara, perkenankan saya, Rahmi Utami, sebagai pembawa acara pada hari ini, menghaturkan salam kepada yang terhormat Bapak Heri Hernawan, Ketua Yayasan Rumah Edukasi Tempo, yang terhormat Direktur Politeknik Tempo, Bapak Salvi Andri, yang kami hormati Bapak. Oke, mohon maaf ada gangguan sinyal sepertinya ya, Mbak Rizky. Ya, Ya, ya. bisa di-backup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Yang terhormat, kami sampaikan kepada Bapak Heri Hernawan, Ketua Yayasan Rumah Edukasi Tempo. Yang terhormat, kami sampaikan kepada Bapak Salvi Andri, selaku Direktur Politeknik Tempo. Yang kami hormati, Bapak Nur Hidayat, Wakil Direktur Bidang Akademik, yang juga didampingi oleh Ibu Bapak Ketua Program Studi, serta segenap dosen dan mahasiswa seluruh Civitas Akademika Politeknik Tempo, juga Ibu, Bapak, teman-teman peserta kuliah umum yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat-Nya kita semua dapat bersama-sama hadir pada hari ini menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa. Di acara kuliah umum dengan tema Wawasan Kebangsaan di Tengah Perubahan Zaman. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kuliah umum kedua ini diselenggarakan sebagai rangkaian acara menyambut Disnatalis ke-1 Politeknik Tempo yang juga didukung oleh Paragon Technology Innovation. Selain itu, acara ini juga dapat disaksikan secara langsung melalui channel YouTube Politeknik Tempo. Baik, hadirin para peserta kuliah umum, mengawali acara pada hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Politeknik Tempo. Dimohon untuk duduk tegap dan mengambil sikap khidmat. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan
jaya. Baik, terima kasih Mbak Rizky. Saya lanjutkan. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman para peserta sebelum melangkah pada acara inti. Agar kuliah umum hari ini dapat terlaksana dengan baik, mari bersama-sama kita saksikan VT Tata Tertib berikut ini. Izinkan kami mendokumentasikan acara hari ini. Dimohon pada Bapak, Ibu, dan teman-teman para peserta untuk menyalakan kamera Zoom. Silakan Bapak, Ibu, dan para peserta. Oke. Admin akan mengambil foto pada layar yang ada saat ini. Silakan untuk layar pertama, pada hitungan ketiga kami akan ambil. Sesuai aba-aba, 1, 2, 3. Oke. Halaman kedua, sesuai aba-aba, 1, 2, 3. Baik. Baik. Halaman ketiga, sesuai aba-aba, 1, 2, 3. Ya. Ya, baik, terima kasih. Sampailah kita pada acara inti pada pagi hari ini, kuliah umum kedua dengan tema Wawasan Kebangsaan di Tengah Perubahan Zaman. Yang menghadirkan pembicara Ibu Eva Kusuma Sundari dan akan dipandu oleh moderator Ibu Rizky Ayu, salah satu dosen dari program studi produksi media Politeknik Tempo. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Rahmi. Dan baik Bapak Ibu hadirin peserta kuliah umum yang berbahagia,
Izin mengkoreksi untuk kesalahan penyebutan tadi adalah Himne Politeknik Tempo. Dan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, tema kuliah umum kedua yaitu wawasan kebangsaan di tengah perubahan zaman yang juga sudah dihadiri oleh kedua narasumber kita. Ada Ibu Eva Kusuma Sundari. Selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Rizky. Salam sehat, Ibu. Dan juga ada Bapak Budi Setiarso. Selamat pagi, Pak Budi. Pagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eva, apa kabar Mbak Eva? Alhamdulillah, baik Mas. Alhamdulillah. Ya, baik teman-teman para peserta semua, tema ini sangat relevan dan penting untuk kita ketahui bersama. Terlebih lagi penting untuk kita implementasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara pada posisi dan peran apapun kita di dalamnya. Dan sejauh mana atau sebelumnya apa itu wawasan kebangsaan? Sejauh mana wawasan kebangsaan itu sangat penting untuk dipahami serta bagaimana cara kita untuk menanamkan dan meningkatkan wawasan kebangsaan? Seperti tadi juga sudah saya sampaikan, sudah di tengah-tengah kita sudah hadir kedua narasumber dan alhamdulillah kita bisa langsung saja mulai untuk kuliah umum di sesi pertama ini. Namun sebelumnya akan saya sampaikan, kuliah umum ini akan terdiri dari tiga sesi. Yang pertama, sesi ke-1 akan disampaikan oleh Ibu Eva Kusuma Sundari, yang kemudian akan dilanjutkan di sesi kedua oleh Pak Budi Setiarso, dan diakhiri dengan sesi ketiga dengan diskusi dan tanya-jawab. Baik, langsung saja sama-sama kita simak kuliah umum sesi pertama oleh Ibu Eva Kusuma Sundari. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu profil singkat beliau. Aku bisa memperkenalkan diri kalau nggak ketemu. Oh, sudah, Bu. Ada. Ibu Eva Kusuma Sundari, matur nuwun, terima kasih, mohon maaf sebelumnya, Ibu. Beliau adalah sosok politisi perempuan yang kita kenal kerap bersuara di parlemen, dan beliau mengenyam pendidikan strata 1 di Fakultas Ekonomi Universitas Erlangga, Surabaya, dan untuk tingkat magister ditempuh dua kali, dua-duanya di luar negeri, yaitu lulus di tahun 96 pada Studi Politics of Alternative Development Strategy, Institute of Social Studies di The Hague, di Netherlands, dan tahun 2000 di Economic and Development Economics, Faculty of Economics, University of Nottingham, UK. Selain itu juga pengalaman pekerjaan beliau sangat luar biasa. Beliau saat ini menduduki posisi sebagai Direktur Institut Sarina, sebuah organisasi yang bergerak dalam upaya perwujudan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan berbasis ideologi Pancasila. Dan sejak tahun 2020 lalu, Bu Eva merupakan tim independen reformasi birokrasi. Juga hingga saat ini, beliau masih menjabat sebagai board member of Asian Parliamentarians for Human Rights, juga koordinator kaukus Pancasila. Dan sejak tahun 2020 hingga sekarang menjabat sebagai wakil ketua ICA atau International Cooperative Alliances. Tidak hanya itu, Bu Eva juga termasuk sosok politisi yang senantiasa terjun langsung melakukan edukasi plus advokasi kepada masyarakat dengan sering aktif terlibat langsung beberapa isu aktual. Demikian, betul ya Ibu ya? Insya Allah. Mbak Rizky, makasih. Oh, silakan bisa langsung disampaikan Ibu. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Salam Pancasila ya, karena konteks kita adalah untuk kuliah wawasan kebangsaan. Saya manggil teman-teman aja ya, karena saya apa jarak umurnya kayaknya panjang banget, tapi biar akrab gitu, aku panggil aja teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, saya memang sudah baca TOR, tapi saya ingin mengajak kali ini bicara tentang demokrasi ekonomi. Selama ini kita kan dikenalkan dengan demokrasi politik melulu ya, bagaimana nyoblos yang bagus, bahwa kita indeks demokrasi kita baik, dan seterusnya. Tapi kok urusan ekonomi nggak ada yang ngomong ya, itu saya ngomongnya. Jadi kali ini saya mengambil tema untuk menggenapi karakter building yang selama ini di
apa diangkat oleh teman-teman, yaitu di urusan sipol istilahnya ya, sipil dan politik. Saya mau di ekosoknya, yaitu ekonomi dan sosial gitu. Nah di ekosok ini karena kita ngomongnya adalah wawasan kebangsaan, ya sumbernya yang sama Pancasila sebetulnya, tapi nggak banyak di highlight sama banyak pihak ya, dan kondisi saat ini membuat saya untuk ini harus diomongin saat ini gitu ya. Nah saya bicara dari angka ya supaya nggak kemana-mana, dan supaya nanti kalau mau follow up-nya juga konkret begitu, dan saya kaitkan dengan posisi saya saat ini sebagai wakil ketua untuk ICA gerakan apa ya dunia ya untuk kooperasi begitu. Nah kondisi Indonesia saat ini setelah pandemi kan begitu mengkhawatirkan ya, next Mbak. Dan situasi ini saya ambil yang dramatis saja ya, ini lembaga yang sangat legitimate dan juga reliable, yaitu Susi Kredit 20 tahun 2020, ini angka terbaru ya, 83% penduduk Indonesia itu kekayaannya rata-rata di bawah 150 juta kekayaan loh ya, jadi termasuk sepeda motor termasuk apa itu kekayaannya, sementara rata-rata dunia itu 58%. Jadi apa ya, kebanyakan kita masih apa, masih di bawah, di kelas bawah lah. Yang kaya, yang kekayaannya 1,5% itu sebanyak berapa itu? 11% ya. Sementara rata-rata dunia 10% koma sekian. Jadi not so good begitulah situasi Indonesia. Ini indeks rasio kita 0,77. Jadi kalau 0 itu perfect ya, tapi semakin tinggi itu semakin membuat kita gundah ya. Jadi ini sebenarnya gimana sih Indonesia kok GDP-nya tinggi banget, tapi kok banyak sekali kemiskinan? Nah ini lo penjelasannya. Jadi inequality dari distribusi income itu terjadi di Indonesia dan hampir sempurna tidak sempurnanya ya, karena satu itu paling nggak adil. Kalau nol itu paling adil. Di mana perbedaan antara kaya dan miskin itu kalau nol itu bagus ya gitu. Nah di Oxfam juga tambah dramatis itu, kekayaan 4 orang keluarga konglomerat kapitalis itu setara dengan kekayaan 100 juta rakyat miskin. Jadi ini situasi Indonesia saat ini. Next, Mbak. Jadi sebetulnya seperti apa sih? Ini rata-rata dunia yang memang seperti ini. Pembangunan kita itu belum seperti maunya Pancasila begitu ya. Dan ini misalkan saya kaitkan apa sih dampak inequality income atau indeks Gini rasio itu terhadap korupsi. Nah, ternyata Indonesia juga demikian mengalaminya di kuadran pertama itu di atas itu. Sudah indeks korupsinya nggak naik-naik ya, rendah atau sangat korup gitu ya. Karena sangat korup maka distribusi of income-nya juga jelek begitu. Nah, ini korelasinya ya supaya tahu maknanya apa sih sebetulnya indeks Gini rasio itu. Nah, terus yang sebelahnya itu dengan karbon. Kenapa saya ambil yang relasinya dengan isu-isu yang terakhir ini ya? Karena bagaimanapun sustainability planet itu concern bersama. Jadi soal lingkungan Indonesia lumayan ya, karena karbonnya rendah. Tapi kenapa kok karbon rendah? Kita di G20 don't be happy ya teman-teman. Karena semua industri gede itu bergeraknya di natural resources. Jadi hanya ekstraktif. Kalau mau lebih kejam omongan saya, kita itu struktur ekonominya masih seperti VOC, yaitu mengambil dari bumi, kalau sekarang ngomongnya sawit deh ya, bumi, jadi kerusakan ataupun sustainability kita itu agak mengkhawatirkan, dan kita bisa lihat ya sama kombinasi dari climate change dan juga kerusakan lingkungan di Indonesia itu banjir, bandang, wah luar biasa lah seperti itu. Jadi don't be happy, walaupun kita saat ini masuk G20, kita mesti waspada ya. Kita perbaiki indeks Gini rasio karena dampaknya semakin korup maka semakin inequal. Kemudian semakin kita tetap bertolak pada ekstraktif, maka ya memang konsumsi karbonnya rendah. Tapi jangan lupa ya, kita menyumbang kebakaran di Asia Tenggara ya kemarin. Nah itu contohnya seperti itu. Lanjut. Jadi where are we right now itu seperti itu. Jadi kita masalah misalkan apa, ngomong tentang toleransi okay. Kemudian tentang prosedur demokrasi paling demokratis ketiga atau keempat di dunia,
Tapi soal kesejahteraan gimana? Karena inti demokrasi itu adalah kesejahteraan. Jadi nyoblosnya lancar, tapi perutnya kelaparan. Oh, nggak bagus itu. Gitu ya. Contohnya seperti itu. Dan kita di negara yang luar biasa ya, karena menguasai World Trade 79% dan meliputi 65% penduduk dunia. Jangan lupa ada China, ada Indonesia, ada Brasil, ada India. Udah gede. Amerika juga seperti itu. Nah, world carbon emission kita 79%. Jadi yang paling ditohok kalau soal carbon emission itu ya negara G20 begitu loh. Oke, lanjut ya. Jadi itu yang situasi kita. Mari sekarang kita tengok. Jadi identitas Indonesia di bidang ekonomi kesejahteraan itu seperti apa ya? Nah, saya merujuk kepada Soekarno ya. Karena Soekarno penggali demokrasi dan juga yang pidato pertama kali tentang Pancasila di BPUPK yang sekarang menjadi dasar negara kita, Bung Karno ngomong pada saat menjelaskan sila kelima, yaitu yang menjadi tujuan negara semua atau di alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu bahwa yang namanya keadilan sosial itu ya tidak ada kemiskinan, tidak ada orang yang kehujanan nggak punya rumah, nggak ada orang yang masuk angin karena nggak punya baju, nggak ada yang bisa sekolah, gitu nggak boleh gitu maksudnya. Tapi sementara kita kan tahu situasi Indonesia itu tadi empat konglomerat setara kekayaannya dengan 100 juta penduduk. Jadi itu enggak benar menurut ideologi kita ya. Dan Bung Karno jelas ngomong, orang jangan ngomong tentang beragama ya kalau tidak mengabdi kepada manusia karena Tuhan itu adanya di gubuk-gubuk kelompok miskin. Jadi namanya kerakyatan Indonesia itu ya kerakyatan orang miskin, bukan kerakyatan orang-orang yang kaya begitu ya. Jadi teman-teman, jadi kalau kita masih punya indeks Gini rasio yang seperti itu, that's good. Jadi kalau sekarang kita membangun identitas atau wawasan kebangsaan kita apa tentang kesejahteraan, oh we are not so good right now ya, kita nggak terlalu bagus pada saat ini. Itulah yang aku pengen kita mulai, apa, solidaritas sosial kita itu dibangun, bukan hanya kebanggaan Indonesia Raya kalau dapat medali semua pengen nangis, itu juga bagus gitu loh. Tapi sekarang juga mari kita lihat ada PRT kita yang jumlahnya 6 juta, belum ada undang-undangnya. Contohnya seperti itu ya. Jadi kita ingin masuk ke wilayah situ. Sebentar. Mas, aku ada kelas, nanti tak telepon. Ya. Maaf. Mas Eros Jarot, makanya harus saya jawab, ini senior saya. Oke, lanjutnya. Di itu ya teman-teman, jadi apa konsep yang mengikat di antara kita semua? Apakah bendera? Bendera ya. Apakah Pancasila? Pancasila ya. Tapi jangan lupa Pancasila sila kelima. Bahwa ada kita happy, semua happy, kayak gitu harusnya. Saya akan merujuk pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Yang saya ngomong adalah sosio-demokrasi yang di bawah itu. Di sosio-demokrasi itu adalah ketika kombinasi sila keempat dan sila kelima. Itu digabungkan, itu menjadi sosio-demokrasi. Kenapa Bung Karno ngomong? Percuma ya, kita coblosannya lancar, tapi rakyat nggak bisa tambah kaya, nggak, justru yang kaya hanya orang-orang itu saja. Saya nggak suka dengan one man one vote. Ini Bung Karno. Jadi saya minta itu musyawarah mufakat. Dan dalam musyawarah mufakat representasi ada orang buruh, ada orang perempuan, ada kemudian kelompok petani itu bisa menjadi anggota parlemen. Tapi kalau one man one vote, kamu hanya akan memperkaya orang-orang yang sudah kaya. Nah kita sekarang mengalami ya. 55% anggota DPR itu sekarang adalah pengusaha. Dan saya sampai nibonangi lah kalau orang Jawa ya, bagaimana saya jatuh bangun meyakinkan agar teman-teman saya DPR, saya sudah ada di DPR ya, agar DPR itu mau mengesahkan undang-undang pelindungan pekerja rumah tangga yang sudah berjuang 18 tahun. Atau sekarang masyarakat adat yang sudah berjuang 13 tahun. Kemarin sudah lumayan ya perlindungan untuk kekerasan seksual sudah goal, walaupun kemudian nggak ditindaklanjuti ya. Tapi dua undang-undang yang lain yang kerap sekali kita bicara, inilah wajah rakyat miskin, wajah wong cilik. Di DPR minta ampun. Tetapi kalau undang-undang ciptaker dalam satu bulan, walaupun 1.500 halaman, itu satu bulan digolkan. Nah, ini ironi politik kita itu seperti itu, seperti yang diindikasikan oleh Bung Karno seperti itu ya. Jadi masalah untuk kesejahteraan sulit sekali.
dan tentu intinya gotong royong. Jadi apa maunya Bung Karno? Maunya Bung Karno dan maunya Pancasila, ya, karena Pancasila sudah menjadi konsensus kita. Demokrasi politik harus dibarengi dengan demokrasi ekonomi. What is demokrasi ekonomi? Demokrasi ekonomi adalah ketika setiap orang bisa memenuhi kebutuhannya, tapi kemudian dengan keleluasaan, kemudian tidak kemudian hanya orang-orang itu yang gampang sekali untuk kaya, yang lain tidak. Contohnya seperti itu. Jadi ukurannya apa? Inequality in income distribution tadi, yaitu Gini indeks rasio kita. Lanjut. 15 menit ya Mbak Rizky ya, saya agak kesusu. Bismillah. Yang selanjutnya saya juga ingin menyampaikan bahwa Bung Karno ngomong ya, jadi social justice atau keadilan sosial itu tanda-tandanya apa? Yaitu ketika tidak ada eksploitasi berlompalong, yaitu eksploitasi oleh orang per orang, apalagi oleh bangsa ke bangsa yang lain. Itu keadilan sosial. Karena keadilan sosial itu harus ada kemanusiaannya, harus ada demokrasinya. Itu yang pokoknya empat sila yang lain itu kalau untuk menerjemahkan sila kelima itu seperti ini tanda-tandanya. Jadi ketika ada PRT kita yang 6 juta itu belum terlindungi, ya harus kita soal loh, kenapa sih kok orang-orang Indonesia itu katanya paling santun, tapi kok maaf ya, bentuk perbudakan modern berupa eksploitasi, berupa penahanan gaji, berupa ketidak memenuhi hak-hak untuk beribadah, untuk makan. Ada loh gaji orang yang ditahan sampai 2 tahun, kemudian begitu diburukan dalam bentuknya apa kalung, ketika kalungnya dijual, ternyata kalungnya sepuhan. Nah itu tega loh, majikan seperti itu. Ini dari jala PRT ya, belum lagi kemudian orang-orang kita, direktur, ini saya ngomong aja ya, salah satu direktur apa itu emas di Papua itu apa namanya, sampai lupa. Ekspatriat, jadi orang yang di sananya ngomong ham, itu ternyata menahan gaji PRT kita itu 2 tahun tidak diberikan. Itu pada kaya raya dan seterusnya. Jadi sama aja kalau masalah kolonialisasi ya, mental kolonial itu, baik orang kita maupun orang luar itu maunya adalah semurah mungkin, kalau bisa gratis, kemudian untuk eksploitasi seksual. Jadi teman-teman baca nggak itu di Sulawesi Selatan, seorang AKBP itu menjadikan ART apa PRT umur 13 tahun sebagai budak seks. This is not right itu ya menurut wawasan kebangsaan. Lanjut. Nah, yang berikutnya adalah ini ya, saya ambil yang paling buruk tapi ada judul babnya. So jadi seperti apa sebetulnya perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial itu menurut Undang-Undang Dasar 45? Ya ini sila ke-5 ayat yang ada di pasal 33 ini. Lanjut biar lebih cepat. Ya itu kalau saya ngomong Bung Hatta, dan ini dikuatkan dengan satu profesor di Bologna, yang menyatakan koperasi bentuknya. Koperasi itu adalah bentuk yang paling seperti yang dimaui oleh Undang-Undang Dasar 45. Dan values-nya itu adalah seperti yang digembar-gemborkan SDG saat ini. Inklusif, pro-poor, pro-gender equality, pro-lingkungan, terus kemudian whatever yang bagus-bagus itu, bentuknya ya di koperasi itu gitu ya, dan itu dipraktekkan di negara-negara yang human development index-nya itu tinggi. Nah di sana enterprise jalan, koperasi juga jalan. Jadi kenapa kemudian perbedaan Gini index rasio mereka itu bagus-bagus, karena mereka juga praktek. Nggak boleh ya hanya mengejar profit semaksimal mungkin, kami juga harus pro people enterprise. Nah kalau teman-teman tahu ini yang dramatis ya teman-teman ya, kalau yang di tempat kita kan koperasi itu simpan pinjam, terus kemudian apa itu rentenir, pura-pura bikin koperasi dan seterusnya. Teman-teman tahu Unland ya, yang kita minum susunya itu dalam berbagai produk, itu di New Zealand dalam bentuk usahanya koperasi loh. Kemudian juga Amro Bank, Bank Amro yang warna hijau itu di sananya dalam bentuk koperasi. 67 perbankan di Jerman itu dalam bentuk koperasi. Dan itu luar biasa loh. Kok Indonesia hanya simpan pinjam, ya? Terus sekarang sudah digencet lagi sama Mas Erik ya, Erik Thohir, dengan holding microfinance, mati nih koperasi Indonesia ini. Itu yang buat saya kaget karena saya banyak data di co-op alliances ini. Jadi saya pusing nih, ting ting teng teng terus. Ternyata di semua negara-negara yang
economic equality-nya bagus itu karena koperasinya bisa hidup di sana. Lanjut. Kemudian yang saya tahu ya, ini saya mau pakai angka ya. Angka di India 250 million people itu member of cooperative. Di Norway 76% forestry. Itu industri terbesar di Norway itu forestry ya. Itu dihandle oleh koperasi. Ya, dan seterusnya itu. Jadi kita itu what's wrong with Indonesia? Amanat konstitusi, tapi kemudian koperasi nggak bisa hidup di sini. Itu yang saya ingin. Di United States sendiri 30 kooperatif itu apa omsetnya itu seperti itu ya. Dan listrik-listrik di pedesaan di Amerika itu yang handle koperasi listrik. Nah di Indonesia kok macet sih? Kenapa gitu ya pertanyaannya? Di Prancis, di Jepang, di Kenya bahkan GDP-nya koperasi menyumbang 45%. Di Indonesia berapa? 3%, tapi less than 3%. Padahal harus menjadi tulang punggung perekonomian seperti pasal 33 tadi. Oke, lanjutnya ini agak provokatif ya teman-teman ya, minta maaf ya. Lalu gimana what next gitu ya? Nah ini saya mengutip lanjut terus. Mengapa koperasi kok mati suri di Indonesia? Itu pertanyaan saya. Ada gambarnya Bung Karno, Mbak. Terus lanjut. Itu angka-angkanya nanti dilihat teman-teman ya. Di sana koperasi bisa menjadi sumber anti kemiskinan, sumber pemerataan, sumber pro lingkungan, kemudian sumber juga gender equality, tapi tidak hidup di Indonesia, di negara Pancasila yang dengan eksplisit pasal 33 itu meminta supaya koperasi itu seperti itu. Nah ini. Lalu demokrasi ekonomi yang enggak jalan karena alat untuk pengentasan kemiskinan yang enggak jalan. Negara nggak berhasil karena mengikuti strategi yang dampaknya inequality tadi. Nah, Bung Karno kemudian ngomong, beri saya 10 pemuda aja akan kuguncangkan dunia, gitu ya ngomongnya. Jadi pemuda seperti teman-teman sekarang ini yang lagi dengerin itu adalah harapan dari Bung Karno untuk mengguncang dunia. Tapi seperti apa pemuda kita saat ini? Lanjutnya, ternyata menurut etika atau penelitian dari Microsoft itu. Indonesia itu apa paling brutal netizennya perilakunya ya paling brutal suka bullying suka trafficking suka tipu-tipu hoax suka udah macam-macam dah. Jadi kalau teman-teman lihat kenapa kok kita seperti ini harapannya apakah kita bisa mengandalkan pemuda kalau pemudanya waras seperti teman-teman sekalian yang kemudian pro kepada knowledge pro kepada science attitude-nya adalah problem solving, it's okay. Tapi kalau pemudanya seperti yang ditangkap oleh Microsoft Research ini kan ya, nggak bisa kita mau menjadi negara perekonomian terbesar keempat di dunia dalam 10 tahun yang akan datang. Potensinya ada, tapi kalau nggak ada sumber daya manusia yang berkualitas, ya nggak akan sampai sana, begitu loh. Nah, lanjutnya, ini tantangan yang berikutnya. Jadi seperti apa sih pemuda yang kita mau ya, atau kita semua mau? Itu problem solving itu loh situasinya. Jadi kenapa kemudian Mas Menteri Kebudayaan sekarang ngomong prototyping based learning process? Karena saya pernah di sebentar kursus di MIT Massachusetts institut di sana, saya tuh bengong di sana, nggak ada fakultas, semuanya datang bawa proposal, boleh sendiri, boleh bekerja bersama. 4 tahun itu kalian akan dilayani oleh institut itu. Kamu mau bikin apa? Oh, saya mau bikin mesin mie berbagai macam yang kemudian saya lihat di TV ya. Mie itu salah satu produk mereka. 4 orang mahasiswa. Oh, kalau gitu kamu harus belajar nutrisi, kamu harus belajar mesin, kamu harus belajar algoritma, dilayani semua. Begitu keluar sudah ada sekian persen property rights milik 4 mahasiswa ini tadi. Jadi sekarang saya setuju kalau kemudian value creation. Jadi jangan omong kosong gitu. Oke, saya tutup dengan ini. Jadi, what to do ya? Kemudian tadi kan dalam pengantarnya tadi apa yang harus kita lakukan? Ya, mari kita mempermak diri kita sendiri untuk sampai kepada indikator seperti di halaman terakhir. Ini lama sekali ya, bahwa great minds discuss about ideas. Average mind discuss about events, peristiwa. Small minds discuss about people, alias ngerumpi. Nah, di temuan Microsoft tadi kita masih level pertama ini, small minds ini, discuss people. Jadi ketika kita mengadakan literasi digital, kita ini bengong loh, kenapa kok Sweden dan kawan-kawan di sana
sumbangan dari ekonomi digital itu bisa sampai 6-7% kepada GDP. Indonesia itu belum sampai ke sana. Padahal penduduknya banyak, pengguna terbesar dari sosmed atau pengguna terbesar dari gadget. Tapi ternyata untuk ngobrol, untuk hoax-hoax, dan juga untuk bullying. Ini rasanya. Jadi itu yang kita mau, aku mau refleksi bersama ya dengan teman-teman kita, bahwa where are we right now, sementara kita tahu we must go to that direction, kira-kira fill in the gap-nya seperti apa ya. Dan saya berharap banyak dari Tempo ya, untuk berpikir kreatif. Karena orang kalau bullying itu macet pikirannya. Hate speech kan isinya. Hate speech itu apa itu istilahnya, croc mindsnya yang berkembang besar. Tapi nalar, kemudian juga dialektik, kritikal, macet. Nggak bisa bikin apa-apa. Kita nggak bisa problem solving. Gitu. Jadi itu teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu. Nanti saya tunggu di diskusi. Makasih Mbak Rizky. Ya, terima kasih banyak Ibu Eva. Banyak sekali teman-teman kita dapatkan insight dari beliau, dan ada sedikit yang mau saya highlight tadi dari paparan Bu Eva. Kita tadi mengenal wawasan kebangsaan melalui perspektif sosio-demokrasi Indonesia. Yang beliau sampaikan tadi, inti demokrasi adalah kesejahteraan. Dan bagaimana cara kita memperoleh kesejahteraan itu menilik dari apa identitas ekonomi Indonesia, dan itu semua termaktub dalam sila kelima Pancasila yang salah satu perwujudannya adalah bentuk koperasi. Kemudian untuk sesi hari ini, sesi pertama hari ini, dan teman-teman bagi yang sudah menyiapkan pertanyaan atau yang ingin bertanya, kami silakan terlebih dulu untuk menuliskan dulu di kolom chat, atau bisa teman-teman yang menyaksikan melalui tayangan YouTube di Politeknik Tempo menuliskannya juga di kolom komen. Sekaligus juga kami titip untuk subscribe, like, dan komen. Juga bisa juga nanti berlanjut di raise hand pada sesi ketiga forum diskusi tanya-jawab. Kita akan segera lanjutkan kuliah umum sesaat lagi. Industri 4.0 kebutuhan akan tenaga kreatif di bidang media digital sangat tinggi. Para desainer andal menjadi rebutan perusahaan yang mengandalkan komunikasi multimedia sebagai ujung tombak pemasaran bisnisnya. Program studi desain media Politeknik Tempo bertujuan menghasilkan para desainer yang memiliki pengetahuan dalam bidang desain visual, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif untuk memecahkan masalah komunikasi di era digital. Tempo Media Group sebagai penyelenggara pendidikan berpengalaman selama 50 tahun di industri media, menyiapkan kurikulum yang tepat untuk menjawab kebutuhan industri desain dan multimedia yang dinamis. Mahasiswa akan diasah kemampuannya untuk menggali ide dan mengolah pesan secara terstruktur, kemudian mewujudkannya dalam bentuk rancangan desain visual yang kreatif. Ciri khas program studi desain media di Politeknik Tempo adalah memadukan pengetahuan teori dan keahlian praktis berbasis komputer grafis dan teknologi digital untuk menjawab tuntutan bisnis di era 4.0. Selain itu, sistem pendidikan di Politeknik Tempo juga membekali mahasiswa dengan kemampuan entrepreneurship agar tercipta para pelaku startup baru yang mandiri di masa depan. Para pengajar berasal dari kalangan praktis desain dan multimedia, syarat dengan pengalaman di dunia industri sehingga mampu mendekatkan materi pembelajaran dengan kebutuhan dunia profesional. Sarjana terapan desain dari program studi desain media disiapkan untuk berkarir sebagai desainer grafis, desainer web, desainer multimedia, ilustrator, fotografer, videomaker, atau siap usaha mandiri dengan menjadi creative entrepreneur. Mari raih masa depan gemilang menjadi profesional kreatif di era digital dengan belajar. Di era industri 4.0, kebutuhan akan tenaga kreatif di bidang media digital mandiri dan siap kerja. Terima kasih Bapak Ibu para peserta kuliah umum kedua hari ini. Dan selanjutnya kita masuk pada sesi kedua pemaparan materi dari Pak Budi Setiarso
Yang akan saya sampaikan terlebih dulu profil singkat beliau. Saat ini Pak Budi Setiarto adalah Direktur PT Tempo Intimedia TBK dan beliau adalah lulusan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Yang begitu lulus, beliau langsung meniti karir sebagai reporter surat kabar Republika. Dan Pak Budi menuntaskan program S2-nya pada Magister Manajemen Strategik di Universitas Prasetya Mulia dan kemudian bergabung dengan Tempo Media Group di tahun 2001 sebagai redaktur. Tahun 2007, beliau menerima anugerah Adiwarta untuk tulisan Roger Roger, Intel Sudah Terkepung, yang mengupas seputar pembunuhan aktivis Munir. Dua tahun berselang, pada tahun 2009 menerima Mokhtar Lubis Award untuk kategori investigasi pada tulisan Panen Musim Gugur yang mengulas bisnis aborsi. Award yang sama juga diperoleh oleh Pak Budi di tahun 2010 pada kategori investigasi dan pelayanan publik untuk tulisan Penjara Mewah Ain dan juga Jebol Fulus Jalur Busway. Pengalaman pekerjaan beliau yang syarat dengan dunia jurnalistik hingga beliau dipercaya menjadi redaktur eksekutif majalah Tempo di tahun 2014 hingga 2017 dan juga sempat menjabat sebagai pemimpin redaksi Koran Tempo pada tahun 2017 hingga 2021. Baik, teman-teman, langsung saja sudah tidak sabar untuk menantikan paparan dari untuk sama-sama kita simak paparan dari Pak Budi Setiarto. Monggo, Pak Budi. Baik, terima kasih. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengurus yayasan Politeknik Tempo dan juga teman-teman mahasiswa tadi Bu Eva sudah mengawali dengan teman-teman, jadi saya juga akan ikut gitu, karena lebih akrab gitu Mbak Eva ya. Materi Mbak Eva tadi sangat-sangat luar biasa, sangat membuka cakrawala kita gitu ya. Ini tentang kalau saya bisa sebut ini hutannya, hutan Indonesia. Nanti saya akan masuk spesifik ke dalam pohonnya, jadi ya. Jadi ini ada hutannya. Ini memang betul tadi soal ketidakadilan itu adalah sesuatu yang tampak begitu nyata gitu ya, di luar soal gini rasio yang tadi disebutkan oleh Mbak Eva yang memang itu agak susah diturunkan gitu ya. Tadi kan kalau gini rasio itu kalau semakin tinggi mendekati satu itu maka semakin kesenjangannya itu sangat besar gitu ya. Nah, ini saya cerita sedikit sebelum mulai materinya. Semalam kebetulan malam banget tuh sampai hampir tengah malam saya ngobrol banyak dengan beberapa teman. Salah satunya itu Al Sastro ya. Al Sastro itu dulu salah satu orang dekatnya Bapak Abdurrahman Wahid Gus Dur ya. Ini kan namanya Mas Sastro itu orangnya kalau teman-teman tahu ini ya, lucu banget kan. Nah, semalam salah satu yang diceritakan oleh Pak Sastro adalah tentang lelucon Madura. Ya, kita tahu ya, lelucon Madura ini banyak banget gitu yang bisa kita ceritakan. Nah, salah satunya adalah tentang Pancasila. Pak, kata Sastro, ada satu kesempatan gitu di ketika itu ada orang yang muda disuruh membaca Pancasila. Yang dia bilang Pancasila itu ya lima gitu. Tapi yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan Ketuhanan Yang Maha Esa. Baru yang kedua Ketuhanan Yang Maha Esa, sampai yang keempat kemanusiaan yang nomor empat kerakyatan yang dipimpin dan seterusnya ya berhenti dia. Nah, ditanya, lu kok yang kelima nggak dibacain? Apa yang kelima? Keadilan Indonesia gitu. Terus si orang Maduranya bilang, lu emang udah ada tuh. Jadi ini joke yang satir dan saya kira sangat menggambarkan apa yang disampaikan oleh Mbak Eva ya dan mungkin itu relevan dengan apa yang akan saya sampaikan yang lebih mikro ya. Tadi Mbak Eva bicara tentang globalnya, tentang sesuatu yang besar, dan itu memang jadi problem kita semua. Ya, saya akan mulai dengan problem yang ada di slide-slide terakhir Mbak Eva, yaitu tentang literasi digital gitu ya. Itu adalah sebuah problem yang saya kira relevan dengan sekarang maupun ke depan. Kenapa? Karena zamannya memang sekarang udah zaman yang menuju ke arah semua adalah digital, semua tidak ada sentuhan manusianya, sehingga banyak sekali hal yang kita harus menyesuaikan, termasuk dalam hal ini yang seperti di tema pagi hari ini adalah tentang wawasan kebangsaan ya. Wawasan kebangsaan seperti apa sih?
apakah wawasan kebangsaan yang hanya hafal, kalau dulu zaman saya itu ada namanya IP4 gitu, ada 30 sekian butir Pancasila gitu ya, dari yang apa itu harus hafal, apakah itu kemudian juga langsung mencerminkan itu adalah seseorang yang wawasan kebangsaan gitu, atau seperti apa? Ini yang saya akan masuk spesifik. Mungkin bisa kita mulai dari slide pertama. Kita mulai dari masalah besar, salah satu ya, bukan masalah satu-satunya. Ini salah satu masalah besar saat ini adalah disinformasi. Nah, ini kalau kita lihat di ilustrasinya itu, salah satu bentuk disinformasi kan hoax ya, berita-berita palsu, informasi palsu. Itu kalau data dari Kementerian Informasi ya, itu ada berapa tuh, 800.000 yang situs menyebarkan hoax, itu data beberapa waktu yang lalu ya. Kalau sekarang mungkin angkanya sudah bertambah lagi. Dan agak mengerikan adalah bahwa hoax atau fake news itu juga sudah bahkan korbannya itu jiwa orang, nyawa orang gitu ya. Jadi karena sesuatu berita palsu, efeknya adalah seseorang kehidupannya itu berhenti gitu ya, karena mungkin orang-orang banyak yang kemudian teragitasi begitu, terpicu untuk bergerak karena berita itu, mungkin atas nama solidaritas, mungkin atas nama hal-hal yang lebih pragmatis gitu ya, misalnya kayak, woi maling, oh ternyata yang diteriakan itu sebetulnya bukan maling, itu kan banyak sekali kita baca ini. Jadi disinformasi yang salah satu bentuknya adalah hoax, itu memang sesuatu yang menjadi masalah besar saat ini, masalah yang kita hadapi bersama-sama di masa digital gitu ya, di era yang cenderung menuju ke arah digital, semuanya digital. Oke, efeknya apa? Efeknya banyak sekali. Salah satunya, salah beberapa yang coba mungkin di slide berikutnya, itu kalau kita perhatikan di dalam event-event politik gitu ya, terutama fake news, berita palsu itu adalah satu hal yang mempertajam polarisasi di masyarakat, gitu ya teman-teman semua ya. Pasti mahasiswa di sini, mahasiswa Politeknik Tempo ini sering sekali kan melihat berseliweran pesan-pesan yang kita sendiri ini ya nggak yakin ini benar atau enggak ya, itu bahkan di WA keluarga kemudian itu menjadi ajang perpecahan gitu ya, ada yang left group, ada yang di mute dan seterusnya dan seterusnya. Ini problem yang saya kira itu akan terus berlangsung karena tadi event politik itu kan akan selalu berulang ya, paling tidak ada 5 tahun sekali, tapi lebih di selain yang pemilihan kepala daerah atau pemilihan anggota DPR itu kan banyak juga event-event politik yang lain, dan itu polarisasinya akan semakin tajam gitu, antara satu pihak yang mendukung kelompok tertentu, yang kelompok lain mendukung kelompok yang lain gitu ya. Nah ini hoax atau informasi palsu atau tadi yang ini bagian dari disinformasi, ini adalah satu hal yang mempertajam polarisasi di masyarakat. Ini saya kira itu sudah kita alami sejak beberapa tahun terakhir gitu ya. Dampak berikutnya adalah kalau kita juga mungkin di era digital ini kan sesuatu yang seolah-olah menjadi opini publik itu bisa di-create kan dengan sistem algoritma itu. Jadi orang membaca sesuai dengan minatnya kan. Jadi kalau saya follow-nya adalah follow orang-orang yang punya afiliasi politik tertentu, maka algoritma akan mendorong kita semua untuk dibanjiri oleh informasi-informasi yang kurang lebih sejenis gitu. Nah, ini kalau itu kemudian di-create, maka disinformasi, fake news, hoax itu akan menciptakan atau menjadi dasar dari pembuatan kebijakan yang keliru kan, atau sengaja memang dikelirukan gitu ya kan. Banyak hal yang bisa menjadi motif ya, kenapa satu kelompok ingin menciptakan opini publik
Nah, ini agar dijadikan dasar pembuatan kebijakan. Nah, kalau ini terus berlangsung, maka disinformasi itu akan membuat satu kebijakan publik menjadi kebijakan yang tidak berbasiskan sesuatu yang baik buat semua gitu ya, tapi ini dari opini yang diciptakan. Ini dampak berikutnya ya. Lalu kemudian yang juga mengkhawatirkan adalah disinformasi ini akan mempertajam meningkatnya ketidakpercayaan ya antara satu masyarakat dan yang lain gitu kan. Nah, ini kan sebetulnya isu ketidakpercayaan ini tidak hanya antara publik dan pemerintah ya atau dengan lembaga-lembaga negara gitu, tapi ini juga bahkan di masyarakat sendiri itu bisa tercipta ketidakpercayaan gitu karena informasi yang sengaja dikelirukan atau memang dibuat sebagai sesuatu yang memang ingin memecah belah kita semua gitu kan. Nah ini nah tentu saja kalau buat saya gitu ya, informasi palsu itu juga cenderung mendowngrade kepercayaan publik pada media. Nah, ini kan ini karena saya bekerjanya di media, kita bisa merasakan dampak dari disinformasi itu salah satunya juga akan berimpak kepada media gitu. Ini yang bentuknya adalah ketidakpercayaan. Dan lebih jauh lagi kalau kita perhatikan teman-teman semua ya, disinformasi, hoax itu juga bisa menciptakan kerugian ekonomi gitu kan. Kalau kita perhatikan isu-isu yang tidak benar itu kan bisa mempengaruhi katakanlah keberanian investor untuk menanamkan dananya yang itu berguna untuk menciptakan sesuatu pertumbuhan ekonomi di suatu kalangan gitu ya, di suatu tempat. Nah ini karena ada informasi yang palsu mungkin ini bisa berubah. Nah kalau yang lebih tampak dan impact-nya itu langsung terasa ya kayak di pasar modal gitu ya. Kalau banyak sekali informasi palsu itu kemudian sangat mempengaruhi naik turunnya saham gitu ya. Ini lepas dari kita soal ekonominya seperti apa di bursa saham ya, tapi seringkali informasi palsu itu bisa menggerakkan naik turunnya harga saham gitu ya. Bahkan di titik tertentu mungkin ada juga informasi palsu itu kalau misalnya mengenai satu bank itu bisa menciptakan rush ya. Jadi orang menarik tabungannya dari bank. Ini kan satu dampak yang juga tidak kalah berbahayanya kalau informasi palsu itu kemudian berkembang dan dipercayai oleh banyak orang. Ini empat dari sekian banyak dampak yang ini sebagai contoh saja betapa informasi palsu, disinformasi palsu itu sangat-sangat merusak banyak sekali hal di dalam kehidupan kita bernegara gitu ya. Ini lekat hubungannya dengan wawasan kebangsaan yang menjadi tema pagi ini. Oke, berikutnya. Nah, apa sih yang perlu dilakukan oleh mahasiswa gitu ya, terutama mahasiswa Politeknik Tempo gitu ya. Beberapa tahun yang lalu mungkin kalau saya masih menjadi mahasiswa gitu, waktu itu zamannya dalam era ketika kebebasan berpendapat itu dikekang seketat-ketatnya sehingga tidak bisa kita berekspresi sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya, karena waktu itu 32 tahun Orde Baru otoriter sepanjang waktu berbagai kehidupan kita itu dikontrol sepenuhnya oleh negara. Zaman mahasiswa saya mungkin adalah dengan menciptakan diskusi-diskusi yang kritis, menciptakan gerakan-gerakan yang pro demokrasi gitu ya. Nah, termasuk ujungnya misalnya demonstrasi. Tapi apakah gerakan yang serupa itu juga masih relevan untuk dilakukan sekarang gitu ya? Maksudnya modelnya apakah harus sama atau seperti apa? Nah, ini saya kira mahasiswa terutama mahasiswa Politeknik Tempo, teman-teman semua memang perlu kemudian mengupdate dengan perkembangan zaman yang sudah jauh berubah gitu ya. Nah, ini apa yang perlu dilakukan? Nah, berikutnya saya akan mengawalinya justru dari himne yang tadi diputar di awal itu ya, setelah Indonesia Raya.
ini himne ini bukan sekedar himne ya, ini himne yang mestinya adalah menjadi semangat, menjadi ruh dari mahasiswa politeknik. Jadi tentu mahasiswa politeknik Tempo adalah mahasiswa yang nantinya adalah menjadi satu, ketika lulus menjadi satu figur yang ahli di profesional di bidangnya gitu ya. Kalau lulusan prodi desain ya, dia menjadi satu lulusan yang betul-betul menguasai secara sempurna gitu ya, ilmu desain, praktek-praktek desain gitu. Tapi lebih jauh dari itu, teman-teman semua mahasiswa baik program jurusan program studi desain, produksi media maupun marketing internasional, itu adalah mahasiswa yang ini yang menjadi, menurut saya menjadi kunci dari bagaimana kita menghadapi situasi ini adalah orang mahasiswa yang berpikir terbuka gitu ya. Berpikir terbuka itu adalah satu kunci yang kita mesti harus lakukan. Nah, itu satu mantra lah ya. Kalau kita perhatikan teman-teman, saya nggak tahu apakah semua sudah pergi ke gedung Tempo kampus kita. Itu di lantai 5 itu kalau kita perhatikan ada satu lift. Di situ lift itu ada muralnya gitu. Jadi kalau dia terbuka tulisannya itu kan bisa kita baca gitu ya, salah satu liftnya itu berbunyi kurang lebih gini. Ini sebenarnya plesetan dari satu kata-kata bijak yang cukup populer gitu ya. Nah, seperti lift katanya, pikiran itu baru berfungsi kalau terbuka gitu. Jadi ini kan plesetan dari seperti parasut gitu ya. Kalau pikiran itu baru berfungsi kalau terbuka. Nah, ini saya kira teman-teman mahasiswa Politeknik Tempo, kata pikiran terbuka itu tolong bisa menjadi satu hal yang selalu dipegang gitu ya. Nah, ini apa sih pikiran terbuka? Mungkin bisa di slide berikutnya. Oh, ngomong-ngomong teman-teman semua pasti udah hapal ya lagu ini ya, lagu himne ini. Lagu himne yang tadi di aransemen ulang dengan gaya pop gitu ya. Tapi sebenarnya ada aransemen lain yang lebih original gitu, tapi nanti bisa dihafalkan. Tapi lebih penting lagi adalah semangat dari himne itu. Nah, pikiran terbuka ini adalah sikap bersedia menerima ide, argumen, dan juga berbagai informasi gitu ya. Artinya kan seringkali kita kalau sudah terkotak dalam bubble kita gitu ya, maka kita cenderung untuk menolak informasi yang berbeda dengan apa yang kita yakini selama ini, dan itu banyak sekali dialami oleh kelompok masyarakat kita ya. Makanya tercipta bubble-bubble, dan itu didorong tadi oleh sistem algoritma yang memang membuat orang terkotak pada satu perspektif gitu. Nah, ini kalau kita membiasakan untuk bersikap terbuka, berpikir terbuka, maka bubble-nya itu bisa pecah, itu bisa kita, polarisasinya itu bisa berkurang. Nah, ini saya kira pikiran terbuka akan mencegah kita mahasiswa, terutama mahasiswa politik di Tempo, terjebak pada pemihakan membabi buta ya, kepada individu, kepada kelompok atau ideologi tertentu. Padahal mungkin yang di, kalau kita membabi buta mendukung seseorang yang kita sukai gitu ya, belum tentu langkah-langkahnya itu benar gitu ya. Ya, hati. Nah, ini banyak sekali itu yang mengalami problem ini ya. Jadi pemihakannya itu bukan pada value, pada nilai-nilai, tapi pada kelompok tertentu. Nah, ini saya kira adalah akibat dari orang yang pikirannya itu nggak terbuka gitu. Dia tidak welcome dengan ide-ide baru, tidak welcome dengan pemikiran orang lain. Tidak harus setuju dengan pemikiran semua pemikiran ya, tapi kita harus menerimanya sebagai sebuah hal yang ada di luar kita gitu. Nah, ini dari itulah prosesnya kemudian ada diskusi gitu, dan seterusnya. Nah, ini yang penting dari itu adalah kalau menurut saya mahasiswa harus menempatkan nilai tertingginya itu di nilai-nilai kemanusiaan gitu. Kalau itu yang dijalankan, maka tadi yang disebutkan misalnya oleh Mbak Eva tadi ya, ada misalnya polisi memperkosa atau menjadikan
asisten rumah tangganya menjadi budak seks, itu maka otomatis kita akan mendukung atau melakukan pemihakan kepada korban ya. Betapapun kita mungkin mengenal dengan pelakunya. Nah, ini yang dalam konteks yang mikro ya. Nah, tapi dalam konteks yang bernegara, barangkali pada satu waktu kita mungkin adalah pemilih katakanlah capres tertentu gitu ya. Nah, tapi ketika dalam perkembangan capres yang kita pilih itu kemudian menang, lalu dalam prakteknya orang yang dulu kita dukung, kita pilih, kita coblos, ternyata melakukan atau membuat kebijakan-kebijakan yang basisnya adalah bukan basis kepentingan publik secara luas, tapi berbasiskan kepentingan kelompok-kelompok tertentu tadi yang kemudian menciptakan ketidakadilannya semakin tinggi, ditandai dengan gini rasio yang semakin tinggi, maka secara otomatis mestinya kita sebagai mahasiswa nilainya adalah nilai yang tertingginya, yaitu value kemanusiaannya. Nah, kita tidak harus kemudian selalu apa-apa membenarkan misalnya pemerintah yang kita dulu coblos gitu, enggak ya. Ini sebagai contoh aja untuk memudahkan konsep ini gitu. Nah, ini kalau kita bicara sedikit ke Tempo, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi value yang kurang lebih sama dengan Politeknik Tempo. Ini kan value yang selalu kita junjung tinggi adalah kesetaraan ya. Kesetaraan itu adalah ya kita setiap orang harus hidup, berhak hidup. Betapapun kita tidak setuju dengan pandangan-pandangannya, dengan keyakinan yang dia pegang ya, termasuk dalam hal agama. Nah, kita kalau kita perhatikan kan banyak sekali orang-orang yang misalnya diusir dari komunitas tertentu karena keyakinannya berbeda, ada satu kelompok tertentu yang dianggap mempercayai sesuatu yang sesat, lalu mereka tidak boleh hidup. Itu nggak boleh, karena sebetulnya adalah hak setiap orang untuk hidup di tempat yang menurut dia nyaman, menurut dia cocok untuk dia. Nah, ini yang salah satu yang menjadi value kita, value Tempo, adalah kesetaraan. Ya, kesetaraan itu tentu saja juga cerminannya adalah sikap egaliter ya, bagaimana kita kita tidak boleh misalnya kita punya ART gitu, lalu ART itu kita perlakukan semena-mena seolah-olah ini bukan manusia. Nah, ini kan menggambarkan bahwa kita itu tidak egaliter, tidak setara gitu. Karena ini mudah-mudahan teman-teman semua mahasiswa di Politeknik Tempo, dan kalau ada yang teman-teman yang di luar yang juga mengikuti acara ini termasuk calon-calon mahasiswa, nilai ini yang harus kita pegang. Nilai berikutnya tentu saja bagaimana kita bersikap, menjaga integritas untuk bersikap anti korupsi, dan juga tentu saja mendorong terus untuk terjadinya demokratisasi, ya termasuk tadi yang disebutkan oleh Mbak Eva, demokratisasi di bidang ekonomi gitu ya. Oke, berikutnya. Ini kayaknya slide terakhir kalau nggak salah. Oh ya, ini salah satu tips saja ya. Bagaimana sih kita bisa menjadi orang yang berpikiran terbuka itu, gitu ya? Kalau menurut saya kunci yang cukup penting adalah dengan banyak membaca. Ini tolong teman-teman ya, meskipun sibuk, meskipun banyak tugas dari dosen-dosen untuk bikin karya-karya yang desain, karya yang produksi media, karya yang berhubungan dengan marketing, tolong usahakan untuk terus membaca. Usahakan sempatkan waktu untuk membaca. Karena ini adalah satu hal yang bisa membuat kita berpikiran terbuka, bisa kita menerima ide dari berbagai tempat. Dan tentu saja ini kan otomatis ketika kita membaca, maka wawasan kita kurang akan bertambah, kan kurang lebih gitu ya. Baik, selanjutnya. Habis? Oke. Nah, ini mungkin ini penutup begitu ya. Apa sih yang perlu dilakukan oleh teman-teman dari program studi produksi media, seri media, marketing internasional dalam literasi ya, terutama literasi digital untuk membentuk masyarakat yang bersikap terbuka. Ini saya kira perannya sangat besar teman-teman semua. Kenapa? Karena
sesuatu yang berhubungan dengan visual, sesuatu yang berhubungan dengan komunikasi, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat bisa diterima orang itu dengan lebih mudah gitu ya, daripada misalnya seperti saya ini ngomong gitu ya, mencekoki dengan ide-ide, tapi dengan bahasa visual, dengan bahasa komunikasi yang lebih sesuai dengan platformnya gitu ya. Sekarang ada podcast, ada YouTube, ada macam-macam, nanti pasti akan berkembang teknologinya. Maka teman-teman semua punya satu kesempatan, punya wadah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepedulian orang terhadap informasi yang valid. Nah, kalau informasinya valid, tentu saja tadi disinformasinya tidak punya tempat untuk hidup kan. Dan pada kiranya dampak-dampak yang buruk tadi bisa diminimalkan gitu. Nah, ini saya yakin dengan karya-karya yang baik, dengan karya yang menggugah gitu, itu akan bisa membuka pikiran banyak orang. Nah, tentu saja ini nilai dasar juga dari mahasiswa, ya udah seperti juga di Tempo, teman-teman dituntut atau diarahkan agar menjadi mahasiswa yang selalu peduli ya terhadap problem-problem negara kita. Ada ketidakadilan, ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan value-value besar, itu teman-teman harus peduli. Dan tentu saja namanya juga mahasiswa, mestinya masih menjaga idealisme, masih bebas dari kepentingan, sehingga terus lebih bersikap terbuka. Ini pada kiranya mahasiswa Politeknik Tempo, seperti juga di himne tadi ya, selalu siap pada nurani, berkarya dengan pikiran terbuka, demi memajukan negeri, mengharumkan nama Pertiwi, menuju Indonesia Berjaya. Ini mudah-mudahan sudah hafal dengan syair dari himne Politeknik Tempo tadi ya. Mungkin itu dari saya, teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Ya, teman-teman, Pak Budi ini, beliau ini adalah yang menulis lirik lagu dari himne Politeknik Tempo dan juga Mars Politeknik Tempo. Jadi teman-teman mahasiswa jangan cuma hafal tapi juga tahu ya siapa yang menulis liriknya ya. Dan baik, Bapak Ibu, berikutnya namun sebelum kita berlanjut ke diskusi, tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Budi, ada sedikit catatan kecil saya, pesan khusus yang ditujukan juga untuk adik-adik atau teman-teman mahasiswa bahwa untuk menimbulkan semangat dan wawasan kebangsaan, ya dalam hal ini kalau tadi mungkin bisa menilik dari menganalisa isi atau teks dari janji mahasiswa tadi atau himne Politeknik Tempo, salah satunya adalah pikiran terbuka yang memegang nilai-nilai kemanusiaan serta kesetaraan, anti korupsi, demokratisasi, dan tetap mengedepankan sikap peduli terhadap sesama. Saya kira kita akan kembali lagi untuk lanjut dengan diskusi tanya-jawab yang nampak terlihat di kolom chat sudah lumayan memenuhi kolom chat ya. Bagi teman-teman yang juga menyimak lewat YouTube, kami silakan juga untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom chat yang ada di YouTube. Dan kita akan kembali setelah VT berikut ini. Pada saat ini dan akan datang, korporasi sangat membutuhkan SDM yang mampu beradaptasi dengan dunia bisnis yang serba digital, termasuk kegiatan pemasaran. Untuk itu, kami hadir dengan membuka program studi manajemen pemasaran internasional yang akan dikuatkan dengan pembelajaran local culture di banyak negara. Kurikulum dirancang dinamis mengikuti perkembangan dunia kerja dan dunia usaha yang bergerak begitu cepat. Tempo Media Group, sebagai penyelenggara pendidikan berpengalaman di industri media dengan reputasi tinggi selama lebih dari 50 tahun. Para pengajar dari kalangan praktisi akan mendidik mahasiswa program studi manajemen pemasaran internasional untuk siap bekerja di dunia profesional. Kurikulum Politeknik Tempo berbasis keahlian terapan dengan muatan 60% praktik yang didukung fasilitas Smart Campus dengan digitalisasi sistem belajar. Mahasiswa berkesempatan praktek kerja langsung
di lebih dari 20 perusahaan di lingkungan Tempo Media Group dan Mitra Politeknik Tempo. Lulusan Sarjana Terapan Manajemen disiapkan untuk berprofesi menjadi Marketing Planner, Digital Marketer, Konsultan Pemasaran, Customer Relation Management, dan juga Entrepreneur yang berorientasi pasar global. Raih masa depan cerah bersama Politeknik Tempo dengan belajar di program Studi Manajemen Pemasaran Internasional. Jadilah profesional marketer baru di era digital. Mari menjadi bagian dari keluarga besar Tempower yang kreatif, mandiri, dan siap kerja. Ya, baik Bapak Ibu peserta kuliah umum hari ini, tiba kita pada kesempatan untuk teman-teman semua yang ingin mengajukan pertanyaan dan silakan untuk diskusi tanya jawab ini akan saya terlebih dahulu saya prioritaskan untuk teman-teman yang mengajukan langsung melalui right hand, baru kemudian kita lihat di kolom chat. Oke, saya minta tolong bantuan dari Mbak Rahmi atau teman-teman panitia untuk memantau kalau ada peserta yang bertanya melalui right hand. Oke. Ini udah ada. Dari kolom dari right hand, Siti Rizky Anggreni. Ya. Oke, silakan Siti Rizky Anggreni. Ya, boleh disampaikan pertanyaannya dan langsung saja diajukan kepada ditujukan kepada siapa pertanyaan tersebut disampaikan ya. Silakan. Saya Siti Rizky Anggreni, mahasiswa Politeknik Tempo, ingin mengajukan pertanyaan untuk Bu Eva. Di sini kalau lagi diskusi mengenai idealisme gitu, suka dibilang kayak klise atau cuma wawancara doang. Nah, bagaimana tanggapan dari Bu Eva? Ya, terima kasih. Yang paling tahu kebutuhan kita itu diri kita ya. Dan kita nggak boleh loh terintimidasi oleh orang karena bisa motifnya macam-macam kan, motif cemburu, keluarnya juga kayak gitu, motif minder, motif marah, dan seterusnya. Jadi sebaiknya kita fokus kepada apa yang baik bagi diri kita. Karena apa? Kalau kita nggak sukses tuh mereka juga nggak bantu dan juga akan malah tepuk tangan kayaknya ya. Jadi jangan sampai kita didikte oleh orang lain, masyarakat tentang what is the best for us, apa yang terbaik bagi kita. Jadi kita mesti tahu bahwa aku tuh butuh, nggak bisa bahasa Inggris, yaudah sekarang aku les bahasa Inggris. Tapi orang pasti ada yang nyinyir kan, ngapain, sok pinter, kayaknya nggak usah didengerin. Pokoknya manusia itu terbatas, tapi setiap orang upaya untuk memperluas batas-batas itu. Gitu contohnya. Jadi sekarang pun saya belajar apa sih digital marketing, makanya aku mikir apa aku kuliah di Tempo aja ya ini kayaknya gitu misalkan gitu, dan aku nggak malu kalau kuliah paling tua sendiri, nggak mau karena itu kebutuhan saya gitu. Jadi lanjut terus ya, nggak usah dengerin omongan orang ya, apa yang diperlukan mari kita perjuangkan gitu. Terima kasih Mbak Listi. Boleh dikit ya jawab ya, boleh kemudian ya, saya kira itu penting banget yang disebut Mbak Eva itu ya. Jadi kan sekarang ini tadi balik lagi ke bubble itu ya. Jadi orang khawatir dengan penilaian orang. Padahal itu enggak perlu gitu. Kita jalanin aja apa yang kita yakin itu penting buat kita, benar gitu. Enggak melanggar hukum ya jalanin aja. Orang bilang apa ya jangan pedulikan gitu ya. Kalau boleh menekankan lagi apa yang tadi disebutkan oleh Mbak Eva. Jangan terpeduli dengan apalagi di medsos ada yang bully, ada yang tutup aja gitu. Jadi jalanin apa EGP. Yang EGP. Ya EGP, betul Mbak Eva. Emang gue pikirin gitu ya. Gitu kali ya. Ya, terima kasih Pak Budi. Gimana Rizky? Ya, jadi kadang-kadang prinsip EGP itu penting ya, Bapak Ibu ya, untuk kondisi-kondisi tertentu ya. Makan nyari sendiri kok, ngapain desek orang lain. Sepakat, Bu. Ya, untuk berikutnya, ada lagi yang raise hand, teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut ke kolom chat.
Ini di awal, di barisan paling atas yang tertulis di layar chat dari Arif Nugroho ya. Bagaimana cara mengatasi bullying terutama di sekolah karena sangat meresahkan dan fenomena ini makin berkembang. Bullying nih Bu Eva dan Pak Budi, bullying. Ya, saya bullying juga mau nambah kekerasan seksual. Sama isinya. Dan itu keras sekali ya di sekolah-sekolah kita. Jadi ada, saya punya kedua keponakan begitu pindah sekolah di Indonesia, pusing dia karena bullying kayak apa ya, kayak menjadi sesuatu yang biasa. Yang paling kenceng itu misalkan ngolok-ngolok tentang apa, tentang fisik ya. Kok gendut kamu? Nah, itu sudah bullying kan ya. Dan juga kamu hitam kayak gitu dan seterusnya. Nah, kalau di Amerika ya, rujukan saya di Amerika itu ada apa, kode etik ya di sekolah untuk menjadi semacam kesepakatan bersama. Jadi ada anti bullying apa itu standing order itu. Dan juga ada anti kekerasan seksual juga ada di sana. Jadi di sana betul-betul diproteksi, tapi yang paling penting di sekolahnya beres, tapi di masyarakat kadang-kadang kan kita mentoleransi ya. Jadi saya melihat penting untuk kita juga say no pada orang yang dibully, bukan hanya pada kita yang dibully ya. Jadi kalau ada teman yang dibully, kita juga harus belain yang dibully. Itu nggak benar, lawan gitu ya. Jadi karena apa? Kalau kita diemin aja orang dibully itu terus-menerus bisa sakit apa itu kejiwaan ya. Karena nggak apa, PD-nya berkurang, merasa buruk, itu akumulasi bisa kehilangan apa generasi, lost generasi karena kita tidak responsif terhadap bullying dan kekerasan seksual. Jadi kenapa kemarin saya sangat terima kasih ketika Mas Nadiem mau ya, ketika teman-teman perempuan untuk membuat PP 30 2021 bagaimana mengatasi kekerasan seksual di kampus-kampus ya. Nah, saya dorong Mas Bu ya di sekolah yang lebih rendah juga demikian karena fenomenanya luar biasa. Misalkan ada sekian ratus santri, sekian puluh santri menjadi korban dari pengasuh pondok pesantren juga ya. Jadi ini penyakit peradaban kita saat ini, kekerasan seksual dan juga bullying, dan itu harus diselesaikan melalui kode etik yang eksplisit dan menjadi kontrak belajar di antara mahasiswa maupun orang tua. Kalau di sana, di orang tuanya harus suruh tanda tangan bahwa tidak akan melakukan bullying kepada siswa, karena 81% korban bullying punya tendensi untuk bunuh diri. Ini angka anu Mbak, angka valid ya. Jadi kenapa tadi concern ya yang tanya itu karena memang dampaknya luar biasa. Jadi mari say no kepada bullying, kepada kekerasan secara aktif. Bukan hanya bukan gue aja ngapain gue urusin. Jangan. Itu akan apa akan viral, viral di online maupun offline kalau kita mau melakukan pembiaran. Kalau di viral di online, saya mohon teman-teman enggak usah meneruskan. Kalau ada apa dapat konten yang isinya negatif, stop di Anda saja. Kalau memang terlalu membahayakan, laporkan kepada Kominfo atau bahkan kepada cyber police ya. Kalau tadi yang dampaknya sampai kepada polarisasi dan disinformasi itu bukan hanya tadi Mas Budi sampai perang ya, perang pecah itu kan karena disinformasi yang di Suriah itu. Jadi gawatnya itu seperti itu, konflik terbuka, berdarah dan nyawa bisa melayang karena kan kemudian banyak yang jadi apa itu pengungsi ya dimanapun juga karena hoax gitu, ada disinformasi ataupun misinformasi dan orang panasan sekarang ya karena kata omong langsung mencolot, nggak lihat sumbernya, nggak dicek macam-macam. Jadi saya minta bullying dari kita aktif, kemudian yang kedua stop apabila dapat konten itu karena begitu kita teruskan itu jadi viral, nah itu yang nggak terhenti. Jadi sebaiknya kita melakukan konten positif juga sehingga dan diviralkan gitu. Harus tandingan ya, itu kompetisi kan Mbak ya di dunia sana, yang buruk dan yang positif dan semuanya berdampak viral. Jadi kalau kita stop yang negatif itu akan berhenti, tapi sebaliknya kita akan harus memperbanyak konten-konten yang positif gitu. Rebutan pokoknya di sana ini. Perangnya itu perang di sana di udara saat ini. Untuk karakter building dirusak lewat udara, untuk memperbaiki juga harus lewat udara ya. Harus aktif, jangan pasif, karena Kominfo itu sedih aku melaporkan ini. Dari 100 pengguna gadget, itu 5% yang content creator. Lainnya apa? Password. Password, password.
jadi nggak kreatif. Jadi kalau di Tempo harus ditantang itu diuji untuk bikin konten ya, karena di sana tuh yang memenuhi itu kelompok radikal, kelompok yang negatif-negatif itu aktif luar biasa. Orang yang baik itu diam aja, hanya robot-robot lah, kacau itu. Tuh, makasih Mbak. Ya, tugas besar itu ya Bu ya, untuk teman-teman mahasiswa, untuk kita semua meng-create, memproduksi sebuah konten yang positif dan menyebarkannya ke halayak ramai. Ya, sekedar viral gitu ya. Iya, iya. Monggo Pak Budi, silakan. Oke. Okay. Baik, jadi betul tadi bullying baik itu fisik maupun verbal gitu ya. Itu adalah sesuatu yang memang harus kita lawan bersama-sama gitu ya. Tidak hanya di ketika kita bertatap muka gitu ya, tapi juga di dalam terutama cyber gitu ya. Kalau kita perhatikan kan mungkin teman-teman yang aktif di Twitter atau di Instagram gitu ya, banyak sekali kata-kata yang kalau kita bertemu itu sepertinya nggak terbayangkan untuk kita keluar gitu ya, kata-kata yang sedemikian kasar. Tapi begitu ada di media sosial, mungkin karena itu seolah-olah tidak didengarkan oleh tidak ada orang gitu yang melihat, maka dia bisa mengeluarkan gitu kata-kata yang entah itu kasar atau sesuatu yang tidak terbayangkan sama sekali bisa keluar di kehidupan sosial yang ketika bertatap muka. Nah, tapi di media sosial itu terjadi, dan itu saya kira teman-teman semua mahasiswa untuk selalu menghindari itu ya. Jadi bagaimanapun kita tidak bertemu dengan orang atau secara fisik, tapi tetap etika-etika, tata krama itu mestinya tetap dipegang, karena kita tahu mungkin kita menggunakan akun anonim gitu ya, tapi sebenarnya itu adalah cerminan dari kepribadian kita. Kalau kita melintasi etika-etika yang ada di dunia nyata, di dunia maya itu ya sama saja kita sebetulnya juga melanggar etika-etika yang mestinya tetap dipegang. Nah, ini yang bisa menghindari kita dari bullying atau kalau bahasa Indonesianya itu kan merisak gitu, perisakan. Nah, ini salah satunya itu. Nah, tentu saja kayak di dalam prakteknya ya, kalau kita bicara lagi, saya atas nama dari perusahaan Tempo, itu kita sudah menjalankannya dengan sangat nyata gitu ya. Beberapa tahun yang lalu ada satu orang yang diduga melakukan pelecehan gitu ya. Ya tidak sampai pemerkosaan, tapi dengan touch gitu ya. Tapi kita langsung turunkan tim investigasi, dan begitu kita yakin itu buktinya sangat kuat, kita langsung keluarkan. Ini saya kira kita tidak hanya berkomitmen, tapi sudah melakukan tindakan nyata terhadap pelecehan, terhadap bullying. Ya tentu saja itu nanti mestinya akan juga ditanamkan kepada teman-teman mahasiswa. Kurang lebih prinsipnya tadi, bagaimana kita menjunjung tinggi value kemanusiaan itu yang penting kan. Kalau kita membuli, merendahkan orang itu kan udah pasti melanggar kemanusiaan gitu. Karena orang itu kan bisa tinggi, bisa rendah, bisa pendek, bisa gemuk, bisa ini itu bukan kemauan dia gitu. Ini adalah sesuatu yang memang natural, alamiah. Ada perbedaan itu udah sesuatu yang tidak bisa tolak gitu. Jadi kalau kita lecehkan orang karena kondisi fisiknya, karena kondisi sosial ekonominya, itu ya udah pasti melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu ya. Tolong teman-teman ingat, baik itu di kehidupan nyata maupun di kehidupan maya, sama-sama kita harus jaga etika. Itu mungkin untuk teman-teman bisa bersama-sama melawan perisakan itu ya. Gitu ya. Tapi saya senang ada pertanyaan seperti itu, karena artinya siapa tadi yang nanya itu juga peduli ya, bahwa itu adalah sesuatu yang traumanya itu jangka panjang lah buat orang yang menjadi korban gitu ya. Oke ya, terima kasih. Baik Pak Budi, sebab mungkin seringkali kita cenderung permisif ya Pak.
Ya, ya. Ya, apa? Ya. Model-model bully. Iya. Betul kalau ya mungkin ada orang ya kalau dia korban bullying kemudian dia jadi lebih ada kreatif itu, tapi itu kan hanya satu dari sekian orang ya. Kayak misalnya lagunya Tulus yang Gajah itu kan itu menggambarkan di bullying gitu kan. Yeah. Jadi dia dulu dianggap gemuk, lalu dia jadikan lagu, tapi kan enggak semua orang bisa gitu. Kebanyakan orang ya trauma gitu ketika dibully gitu ya. Gitu. Ya. Yeah. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikut, mohon dijawab singkat Bapak Ibu. Ini dari atau ada yang mau raise hand lagi, teman-teman? Kalau tidak saya lanjut lagi ke pertanyaan berikut di kolom chat dari Muhammad Agung. Ini mahasiswa ya. Izin bertanya, apa sikap pemerintah untuk menghindari dampak negatif dari munculnya ragam budaya luar yang benar-benar sulit dibendung lagi keberadaannya di Indonesia dengan menggunakan berbagai platform media? Monggo, langsung saja Ibu. Ya, kayaknya keniscayaan ya untuk terbuka, karena kita bukan negara Cina ya repotnya. Cina itu kan diblok gitu aja kan, bahkan Yahoo nggak bisa praktek di sana, langsung apa itu WA nggak bisa, mereka bikin sendiri ya sistemnya. Dan dengan sedih saya apa lapor ya, ternyata iTech Cina itu paling maju ya, sekarang sudah bukan lagi 5.0 loh, sudah 6.0. Makanya Amerika kan pusing itu, jadi kecepatannya kayak plus-plus gitu. Dan mau nggak mau kita harus akui bahwa Cina paling advance untuk iTech-nya ini. Nah, itu mereka bikin, karena kita mereka sudah punya kemandirian di bidang ekonomi iTech ya, maka mereka punya kebijakan-kebijakan untuk istilahnya Bung Karno itu apa, berkepribadian sesuai dengan budaya mereka begitu. Kan itu bisa disortir. Jadi pornografi enggak lolos di sana. Tapi kita negara demokrasi dan kita juga tidak setinggi Cina. Jadi kita terpaksa harus menyaring dari diri sendiri. Jadi self sensor kita ini harus kuat. Nah, self sensor itu salah satunya ya dilakukan dengan kecerdasan ya. Bukan kuat pakai baju zirah, enggak, kecerdasan. Kecerdasan kognitif, kecerdasan mental, dan juga kesadaran spiritual. Karena Pancasila itu isinya tiga itu sebetulnya. Jadi kalau kita ngomong, loh, ini kok kalau orang Jawa bilangnya gini, rasanya itu urip. Nah, rasa itu urip. Jadi klek langsung, gak api ini, ya, gak api ini. Udah, gak usah dilanjutkan. Nah, tapi kalau rasanya gak urip, ya, tapi akhirnya self-sensor kita juga mati. Jadi saya melihat bahwa orang yang open-minded, seperti tadi mintanya Mas Budi, orang yang open-minded biasanya open heart, hatinya juga baik. Dari dua open-minded dan open heart itu muncul kecerdasan spiritual, yaitu istilahnya atau open will. Ya. Jadi ada kecerdasan itu. Kenapa musyawarah mufakat? Musyawarah mufakat itu ketika orang sudah open-mind, ya, open-mind, tapi kalau kemudian nggak toleran, nggak akan jadi kan musyawarah. Jadi orang terbuka, kemudian juga rendah hati, jadi mau mendengarkan secara sempurna. Kalau sudah mau bisa mendengarkan, tidak hanya mau didengar doang, tidak seperti itu, tapi mau mendengarkan, maka akan muncul musyawarah mufakat. Jadi usul-usul yang terbaru yang dihasilkan itu tidak seperti usul-usul awal ya. Orang tiga rapat, kemudian hasilnya bisa empat. Empat itu berhasil hasil dari tiga yang rapat, enggak, menurutku baiknya gini, baik gini. Jadi open mind, kemudian open heart, be nice, humanity-nya tinggi, kemudian apa humble, nah baru kemudian kecerdasan spiritual itu bisa naik. Kalau kita itu sudah percaya dengan kepribadian kita, yaitu Pancasila, orang enggak akan gampang kok dipengaruhi macam-macam gitu ya. Jadi saya sih berharap, tadi ada usul juga ya di chat bahwa pendidikan karakter building, wawasan kebangsaan, itu sebetulnya adalah sistem defensi kita, defense kita, pertahanan kita untuk melakukan self sensor, self untuk melakukan apa perbaikan-perbaikan dan seterusnya. Itu yang saya tahu, Mbak Lisi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eva. Monggo kalau mau dilanjut singkat saja Pak Budi. Sambil. Ya. Mungkin kita nggak usah berpretensi untuk melawan budaya asing atau enggak gitu ya. Tapi karena sebenarnya ini
kita itu kan batas-batas negara, batas-batas kebudayaan itu sebenarnya sangat-sangat abstrak kan, sangat tipis lah kalau bisa disebut begitu. Jadi yang lebih penting menurut saya adalah bagaimana tadi balik lagi saya selalu mengatakan value kemanusiaan itu yang penting. Kan toh kita tidak semua satu budaya luar itu buruk kan. Misalnya ketika budaya antre misalnya antre dari Jepang itu kan luar biasa. Bagaimana sejak kecil dia dididik untuk antre. Antre itu cerminan juga dari toleransi, cerminan juga dari penghormatan kita pada orang lain, gitu ya. Nah itu nggak usah ditolak, kan itu nggak layak ditolak juga. Itu sesuatu yang baik, yang sesuatu yang kita perlu tiru. Sesuatu yang sulit dilakukan di Indonesia kan kita kalau ngantre itu kan ya saling mendahului kita gitu ya teman-teman mahasiswa yang di sini ada nggak yang kalau antre di MRT busway itu sikat aja lah atau lagi nyetir ambil kiri untuk terobos gitu. Ini kan banyak. Tapi banyak sekali sebetulnya nilai-nilai dari luar yang juga nggak layak juga kita tolak karena basisnya adalah kemanusiaan. Bagaimana kita bisa menjadi manusia yang baik karena begitu individual kita baik, peduli pada sesama, maka kita otomatis masyarakat juga akan bisa bergerak dengan lebih baik. Ya, tentu saja budaya yang negatif juga banyak. Dan itu kalau kita tadi bersikap terbuka, toleran, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, otomatis itu akan pastinya ditolak. Nah, memang ini tidak bisa basisnya adalah individual ya, tapi basisnya kalau negara ya ciptakan sistem yang kalau tadi kan pertanyaannya gimana sih negara bisa melawan gitu ya? Ya ciptakan sistem yang memang menciptakan solidaritas besar untuk menciptakan kebaikan gitu ya. Jangan sampai sistemnya dibikin justru untuk diciptakan lubang-lubang untuk dimanfaatkan bagi pencari keuntungan ekonomi gitu kan biar bisa dikorup maka ciptanya sistem yang jangan jadi negara yang peran negara itu kan sebetulnya tadi menciptakan regulasi menciptakan tatanan-tatanan sehingga orang itu ya bergeraknya dengan sistem gitu. Ini agak sarkas saja ya misalnya kalau kita teman-teman pergi ke Singapura ya dekat tetangga kita itu kita selalu bisa menjadi orang yang tertib. Bisa kalau orang yang ngerokok dia nggak akan ngerokok sembarangan. Kalau dia mempunyai sampah dia nggak buang sembarangan. Tapi begitu balik ke Indonesia nggak mau antre ngerokok sembarangan, buang sampah sembarangan. Nah ini kan kenapa? Karena memang sistem di sana menciptakan orang yang tertib, yang ada reward and punishment kan. Ya orang yang melanggar ini ya dikasih punishment yang tinggi. Tapi orang yang taat dia dikasih reward yang besar. Nah ini yang saya kira peran negaranya di situ, ciptakan sistem, ciptakan sesuatu yang mendorong orang mendapatkan insentif untuk berbuat kebaikan, tapi juga sekaligus memberikan punishment yang berat buat orang yang melanggarnya. Ya, itu menurut saya ya. Terima kasih teman-teman semua. Sepertinya waktu kita juga sudah cukup terbatas, teman-teman. Mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh kedua narasumber bicara. Dan di akhir sesi ini, saya tidak akan memberikan kesimpulan apa-apa. Hanya sedikit memberikan catatan sedikit bahwa yang namanya konsep wawasan kebangsaan itu jelas menunjukkan konsep sebagai cara pandang kita semua yang dilandasi kesadaran diri. Dan kalau boleh, izinkan saya untuk mencukil kutipan dari seorang tokoh besar negeri ini. Karena tanah air adalah juga sebuah panggilan, sebuah ide yang tiap kali berseru, suatu potensi yang minta diaktualisasikan, impian yang minta dijelmakan dari waktu ke waktu. Catatan pinggir 4, Gunawan Muhammad. Dan teman-teman, di akhir sesi ini nanti akan terpilih 3 penanya terbaik yang sudah tadi bertanya, yang akan memperoleh bingkisan dari Politeknik Tempo dan juga Paragon. Kita akan kembali selanjutnya dan sebelumnya juga kami mohon kesediaan Pak Budi dan juga Ibu Eva untuk tetap di tempat, tidak meninggalkan forum terlebih dulu karena kita akan berlanjut kepada acara berikutnya. Silakan. Hmm.
Di era 4.0, industri komunikasi dan media digital adalah salah satu bidang yang sangat prospektif. Program studi produksi media Politeknik Tempo menyiapkan kurikulum yang tepat untuk industri media yang dinamis. Tempo Media Group sebagai penyelenggara pendidikan berpengalaman selama 50 tahun di industri media dengan reputasi tinggi. Para pengajar dari kalangan praktisi media dan komunikasi akan mendidik mahasiswa prodi produksi media Politeknik Tempo untuk siap bekerja di dunia profesional. Kurikulum Politeknik Tempo memuat pengajaran seluk-beluk industri media dari A sampai Z, mulai dari perencanaan, penulisan, produksi, publikasi, hingga bagaimana menganalisis konten. Sesuai perkembangan teknologi dan zaman, bentuk media baru pun bermunculan dengan berbagai platform. Karena itu, mahasiswa program studi produksi media akan mempelajari segala bentuk komunikasi media baru. Sarjana terapan ilmu komunikasi dari Prodi Produksi Media Politeknik Tempo disiapkan untuk berkarir sebagai jurnalis multimedia, public relations, content creator, dan perencana produksi media. Mari raih masa depan gemilang sebagai profesional media baru di era digital dengan belajar di Prodi Produksi Media Politeknik Tempo. Jadilah bagian Tempower yang kreatif, mandiri, dan siap kerja. Baik. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Ibu Eva Sundari dan Pak Budi yang sudah memberikan banyak sekali wawasan dan berbagi pengalamannya kepada kita semua di kesempatan kuliah umum kedua hari ini. Dan baik teman-teman, sebelum melangkah kepada acara yang berikutnya, kami mohon untuk kembali membuka kamera untuk foto bersama terlebih dahulu. Kepada Mas Admin untuk siap mengambil gambar. Halaman pertama, 1, 2, 3. Oke, halaman kedua, 1, 2, 3. Terima kasih. Dan halaman terakhir, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Dan berikutnya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, akan diumumkan 3 peserta dengan pertanyaan terbaik yang akan disampaikan oleh Mbak Rahmi. Silakan Mbak Rahmi. Ya, baik, terima kasih Mbak Rizky. Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, berikut 3 penanya terbaik. Arif Nugroho. Selamat Arif Nugroho dari SMA Negeri 112. Dan juga Siti Rizky Anggraini, selamat buat Iki. Dan yang ketiga, penanya terbaik adalah Muhammad Agung. Ya, selamat Muhammad Agung. Para pemenang nanti akan dihubungi oleh panitia untuk mendapatkan bingkisan menarik dari Politeknik Tempo dan juga Paragon. Demikian Mbak Rizky. Oh ya, satu lagi nih ketinggalan, jangan lupa untuk link absensi di kolom chat agar mendapatkan e-sertifikat. Ya, terima kasih Mbak Rizky, saya kembalikan. Ya, terima kasih Mbak Rahmi. Ibu, Bapak, hadirin yang berbahagia, peserta kuliah umum hari ini, sebagai rangkaian acara terakhir, ucapan dan tanda terima kasih kami kepada kedua pembicara. Berikutnya adalah pemberian e-sertifikat yang akan disampaikan oleh Direktur Politeknik Tempo, Bapak Salvi Andri. Yang pertama kami silakan Pak Salvi kepada Ibu Eva Kusuma Sindari. Ibu Eva Kusuma Sindari, silakan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eva, Mas Budi Setiarso, terima kasih hari ini sudah memberikan wawasan pada kami. Ini merupakan kuliah umum kedua yang kami lakukan dari 5 kuliah umum yang akan kami lakukan dalam rangka Dies Natalis pertama. Jadi kami baru ulang tahun pertama, Bu. Beda sama induk kami, Tempo. Besok ulang tahun ke-1, Bu. 51 tahun besok Tempo akan berulang tahun. Jadi memang udah
Udah senior, Bu. Kita baru 1 tahun. Jadi terima kasih Bu Eva Kusumasundari sudah meluangkan waktu di hari Sabtu ini memberikan tema tentang wawasan kebangsaan di tengah perubahan zaman. Terima kasih Bu Eva. Dan yang kedua juga, terima kasih Bu. Yang kedua buat Pak Budi Setiarso. Ini saya di Tempo. Terima kasih Mas Budi Setiarso. Beliau juga memimpin kami di Politeknik Tempo yang membangun dari awal Politeknik Tempo ini. Insya Allah kita akan tetap berkembang. Amin. Menjadi sebuah perguruan tinggi yang memang akan menjadi yang terbaik di Indonesia. Amin, amin. Terima kasih. Amin. Bu amin. Eva dan Pak Budi Setiarso. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eva. Bu Eva, makasih banget ya. Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tetap di tempat Bapak Ibu untuk diambil gambar terlebih dulu. Fotonya banyak kali. Spotlight, oke. Sudah? Ya. Ya. Sudah. Oke, baik. Demikian berakhir pula jumpa kita di kuliah umum kedua wawasan kebangsaan di tengah perubahan zaman yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita yang luar biasa. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara dan sekali lagi kami haturkan terima kasih. Semoga kita semua selalu sehat. Mohon maaf atas Amin. Segala kekurangan. Amin. Saya Rizky Ayu menyampaikan terima kasih dan kemudian acara akan kembali kepada saya kembalikan kepada Mbak Rani. Ya. Silakan. Ya, Pak. Pamit ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Eva, Pak Budi. Siap. Baik para hadirin yang berbahagia, kurang lebih 1 jam 45 menit sudah kita lalui. Ya, dengan demikian berakhir sudah acara kuliah umum kedua pada hari ini. Untuk menyaksikan ulangan acara hari ini, bisa disaksikan di channel YouTube Politeknik Tempo. Dan jangan lupa subscribe dan juga follow Instagram Politeknik Tempo. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada para pembicara, moderator, dan juga segenap peserta yang telah menyimak sejak awal hingga akhir acara. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Jangan lupa untuk terus menyaksikan rangkaian kuliah umum berikutnya di hari Sabtu, tanggal 19 Maret, 2022 dengan tema menarik lainnya. Salam sehat, salam empower. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.